Setiap bulan Ramadan, para sebagian masyarakat yang berada di Dusun Tatar, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, disibukkan dengan mengolah biji pohon aren atau biasa disebut kolang-kaling. Di bulan Ramadan ini, masyarakat banyak mendapat pesanan kolang-kaling sebagai pelengkap untuk menu berbuka puasa. Jika pada hari-hari biasa, masyarakat hanya mampu menjual satu bak kolang-kaling, namun pada momen bulan Ramadan, masyarakat mampu menjual hingga 5 bak kolang-kaling per hari dan mendapat untuk sampai 3 kali lipat dari hari biasa. Dari tahun sekitar 80-an. Iya, 80. Terus kemudian kan di wilayah dusun saya termasuk 50%-an kebijakan ini dah buat kolang-kaling. Nah, kemudian cuma yang jadi kendalanya ini apa namanya, bahan bakunya. Soalnya kan kalau di lain tempat itu ada yang tidak mau jual. Nah, sering kita cari, terutama di Longseran itu, di Prabu itu kan banyak yang tidak mau jual. Padahal itu kalau kita lihat dari pengamatan saya yang sering, artinya untuk beli maupun ngambilnya, itu kan tidak terganggu airnya itu. Tidak terganggu. Banyaknya pesanan yang datang kadang tidak mampu dipenuhi masyarakat. Pasalnya, bahan baku biji pohon aren untuk membuat kolang-kaling saat ini sulit didapat. Masyarakat yang memiliki pohon aren tidak mau menjual biji aren mereka karena mereka takut biji pohon aren yang diambil akan mempengaruhi kualitas air dari pohon aren tersebut. Saat ini, masyarakat Dusun Tatar yang sebagian besar berprofesi sebagai penjual kolang-kaling banyak membeli bahan baku dari Kabupaten Lombok Utara hingga daerah Sekotong Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.